Halo sahabat YouTube, saat ini kita dapat kesempatan menelisik jejak leluhur peradaban masa lalu. Ikuti keseruan kami blusukan langsung ke lokasi. Temuan struktur benteng berbahan batu bata kuno sepanjang kurang lebih 400 meter di situs Kumitir di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, membangkitkan ingatan pada sejarah Kerajaan Majapahit. Di mana kajian arkeolog terhadap situs Kumitir mengerucut pada interpretasi bahwa struktur bangunan kuno di Kumitir merupakan salah satu istana untuk bangsawan di lingkungan kota Raja Majapahit. Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB BPK 11 Jawa Timur, menurut Wicaksono Dwi Nugroho, mengungkapkan situs Kumitir merupakan jejak sahih dari eksistensi Majapahit di masa lalu. Dimensi ukuran bata, struktur bangunan, serta berbagai penemuan lepas di kawasan Kumitir memperkuat keyakinan tentang situs sebagai jejak arkeologis Kerajaan Majapahit. Situs Kumitir ditemukan pada tanggal 20 Juni tahun 2019, kemudian mulai diekskavasi, digali pada Oktober tahun 2019. Ekskavasi berhasil menyingkap adanya struktur talut. Lalu pada Agustus-September tahun 2020, situs Kumitir kembali diekskavasi, berangkat dari hipotesis keberadaan tempat pendarmaan untuk Mahesa Cempaka. Dari hasil ekskavasi tahap kedua, muncul interpretasi bahwa situs Kumitir merupakan bekas bangunan Istana Raja Brewengker. Interpretasi itu berdasarkan hasil ekskavasi tahap kedua yang dipadukan dengan keterangan naskah kuno, peta, dan legenda zaman Belanda. Istana Brewengker yang ditemukan di Kumitir berfungsi sebagai tempat persinggahan saat hendak menghadap raja maupun saat bertugas di kota raja. Penguasa kerajaan Wengker bergelar Wijaya Rajasa tersebut adalah suami dari Rani Daha. Dia merupakan menantu pendiri Majapahit, Raden Wijaya, sekaligus paman dari Hayam Wuruk. Sebagai raja bawahan sekaligus kerabat bangsawan Majapahit, Brewengker diyakini memiliki tempat persinggahan di lingkungan kota raja. Ekskavasi tahap ketiga pada Maret tahun 2021 kian memperkuat interpretasi sebelumnya, di mana situs Kumitir sebagai jejak istana Brewengker. Assalamualaikum Pak Rahayu. Bisa dikenalkan atas nama sinten, Pak? Oh, nama saya Abdul Khalik. Sebagai apa, Pak? Juru pelihara situs Kumitir. Dulu waktu saya sebelum jadi di jadi jipe Kumitir ini, saya dulu berbisa di wilayah Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo. Terus setelah itu lama terus ketika kita tugas, kita dilapori warga, ya ada penemuan. Nah waktu itu saya waktu di makam mana sana, terus saya diajak keliling, akhirnya lihat di situ penemuan yang di sekitar timur itu ada kurang lebih 10 meter. Akhirnya dilanjut diekavasi, saya laporkan, ya. Terus dilanjut itu diekavasi. Setelah ekavasi, kurang lebih mendapatkan sekitar 50 meter. Itu tahun 2019. Kurang lebih bulan 9 kemungkinan. Nah, setelah itu 50 meter, lanjut lagi, terus di test pit selama bulan 3 itu test pit. Itu dari sektor timur, terus utara, barat, sudah ditemukan. Akhirnya semua akhirnya dibuka lagi ekskavasi tahap 2 melalui di sektor ini, sektor tengah ini. Nah itu kurang lebih 1 bulan. Nah, setelah ekskavasi lagi kurang lebih tahun berikutnya 2020, evaluasi lagi di sektor tengah ini, kelanjutan evaluasi. Jadi di situs Kumitir ini evaluasi sudah tahap ketiga, jadi tahap empatnya belum. Nah itu yang mendapatkan hasil seperti ini, mendapatkan hasil itu data yang akurat yang di
diliput oleh BPJP kurang lebih 6 meter. Itu di sisi timur, 6 meter itu di sisi timur itu sudah ketemu talut yang panjangnya sekitar 202 atau 203. Itu yang di sisi timur. Untuk yang terbaratnya kurang lebih 316. Nah itu di pintu barat sana juga ada itu apa itu gerbang. Waktu itu harga loknya waktu kapasitas tahap 3 itu harganya Mbak Maula itu menemukan gerbang situs kumitir. Lah kan banyak orang tanya itu situs kumitir katanya bukan pendermaan, katanya istana katanya. Tapi kalau saya kan enggak terlalu jelas karena saya kan purnawirawan. Jadi saya enggak terjun melihat itu. Sekarang saya sudah purna ditugaskan ke Jubel dari provinsi di situs Kumite. Pak, kenapa tertarik ya dengan kan purna? Kok mau merawat ini, Pak? Apakah ada inspirasi dari hati atau dari bisikan leluhur di mana, Pak? Oh, enggak ada. Kalau dari bisikan leluhur itu enggak ada. Ya. Karena saya ditugaskan untuk merawat ini, ya saya rawat. Ya kita, karena sudah tidak dinas, ya setiap hari saya juga datang ke sini. Ya ini kegiatan saya membersihkan sambil mengamankan situs-situs yang ada di sini, karena ini kan tinggalan leluhur. Jadi mari kita, kalau tinggalan leluhur itu mari kita rawat. Siapa tahu nanti pemerintah itu bisa pembebasan lahan, terus dibangun apa yang telah ada sesuai cerita itu. Jadi nanti kalau ini sudah dibangun megah bagus, ekonomi kerakyatan itu bangkit. Contohnya mungkin yang biasanya mungkin yang petani mungkin tebang tebu, nanti kalau ini sudah dibangun mungkin bisa jualan ya, nanti mendapatkan hasil untuk keluarganya, untuk bisa sekolah, bisa kuliah. Jadi nanti intinya itu ya mengangkat derajat dan martabat keluarga kalau situs Kumitir ini bisa dibangun lagi ya. Ini kan belum pembebasan lahan ya, Pak? Belum. Ini tapi situs Kumitir yang selama ini digencar-gencarkan selama 6 meter ini belum ada pembebasan. Tapi sudah ada penawaran dari Kementerian BPK, itu sudah ditawar kurang lebih 800 kolom, tapi belum ditelanjuti lagi, nggak tahu kapan itu bisa ditelanjuti, karena ranahnya pemerintah itu nanti. Pak, ini kan 6 hektar ya, Pak? Ya. Dalam tahap kajian pihak Balai Pelestarian atau BPK ya, Pak ya, saat ini ya, Pak ya. BPK 11 Jawa Timur. Ini dugaan peninggalan era Majapahit kan itu banyak boulder ya, batu-batu sungai, Pak. Apakah itu istana dalam dugaan, Pak? Apa itu, Bapak? Kalau dugaan yang dari arkeolog ya, kemungkinan ya istana. Kalau lihat ini 6 hektar, ini kan yang ditemukan kan talut. Talut sepanjang itu kan nggak ada, yang dari sisi utara sampai sisi selatan itu sudah ditemukan. Berarti kan siapa, kita kan nggak tahu kalau ini. Tapi yang jelas ini istana. Sebabnya apa? Waktu penelitian dari BRIN itu saya mendampingi selama 4 hari. Yeah. Itu ngambil sekitar 24 sampel ya. Yeah. Beberapa sampel termasuk bata, ya tanah. Itu katanya Bapak Profesor itu ini asli Majapahit, karena dulu di apa kena apa lahar. Nah, kalau dari Profesor yang dari dalam dugaan, Pak, apakah itu lereng dari Gunung Aceh Semoro atau lereng Gunung Belirang yang saya terima gunung dari Profesor Bapak Amin itu. Dulu lahar terakhir itu dari Gunung Lirang menuju ke sini sama Malang itu mana Arjuna ya. Itu letter L.
Jadi laharnya itu letak L katanya Pak Amin itu waktu penelitian ya. Hmm. Itu Profesor Amin itu. Ya. Itu kan bertumpuk-tumpuk batu sungai ya Pak ya. Iya. Kayaknya itu menguruk situs. Ini dalam dugaan Profesor Pak Amin dari mana Pak itu Pak? Wah, kalau dari Bapak Profesor Bapak Amin itu belum pernah cerita masalah border. Jadi border itu dari mana kita nggak tahu. Yang penting itu ekavasi sudah ada penelitian itu tahun berapa kan nggak tahu. Yang tahu yang BRIN. Karena BRIN kemarin juga ngambil sampel tuh tanah termasuk beras hitam itu. Itu dalam dugaan macam apa itu aja Pak? Iya, kalau dari Profesor Bapak Dhani Hilman Wijaya itu, ini bumi tadi betul Majapahit. Itu sebabnya apa? Penelitiannya kan hampir 24 sampel dari sektor timur sampai barat. 24 sampel itu nanti di itu terus katanya di lab ke Amerika. Cuma kalau yang beras yang dari ngambil sampel beras yang beras hitam Sukonandi itu sudah di lab itu abad ke-16. Tahun 1504 sampai 1594 itu abad ke-16 ditemukan di sektor mana Pak? Kalau beras hitam itu ditemukan selama waktu saya sebelum purna itu beras itu ditemukan di sektor timur ya timur. Jadi beras itu ditemukan sektor timur selama 3 kali. Jadi yang pertama itu yang menemukan ya juga pengrajin bata, terus saya dikasih, terus ada penelitian dari profesor-profesor yang itu dari Jakarta, katanya itu beras, itu 6 orang, katanya beras Sukonandi. Tapi kan itu sekitar 6 orang, itu sore itu sekitar jam 4 itu, 6 orang dari profesor, tapi saya nggak tanya itu siapa-siapa namanya, nggak tahu. Ya tahunya ini betul Majapahit, ini beras Majapahit itu katanya profesor itu katanya makanannya khusus raja, tapi saya juga enggak mendalami di situ ya, karena saya waktu itu masih babinsa ya. Jadi ya kan. Berasnya disimpan di mana Pak? Ya, saya kan enggak nyimpan. Ya berasnya sudah di kantor BPK. BPK. Waktu itu kan saya laporkan Mbak Mala arkeolognya. Sama diambil ya di museum kemungkinan kita juga nggak pakai apa untuk apa kita berasian kalau kita sampel buat sampel atau contohnya sedikit ya. Berat kalau sampel ini beras ya tidak malah. Oh gitu. Iya di anu di BPK di sana ke museum. Oh di museum berarti ini beras disimpan di museum ya Pak ya. Iya disimpan. Barangkali pemirsa ingin tahu ya Pak ya. Pemirsa ingin tahu ya. Bisa melihat langsung berasnya jenisnya apa Pak? Seperti pardi ya. Atau seperti apa ya, itu? Berasnya seperti beras biasa, cuma warnanya hitam. Oh hitam? Hitam, iya. Itu ditemukan di sisi talut mana? Timur. Timur ya. Itu dalam perkiraan berapa itu Pak? Apa? Berapa tahun abad Pak? Abad berapa Pak tadi Pak? Kalau itu abad 16. Abad 16. Itu yang meneliti siapa Pak? Yang meneliti dari anu? Dari beras. Kalau beras itu yang penelitian dari BRIN. Oh, BRIN. Negara juga. Oh, iya. Pak, harapan dan generasi pemuda-pemudi atau milenial Pak? Pripun Pak? Masalah situs ini? Ya. Atau tentang kalau budaya? Harapan situs, harapan saya kalau masalah situs komuter ini ya dirawat yang pertama. Yang kedua, ini karena situs ini tinggalan leluhur ya, pertama dirawat. Yang kedua untuk generasi penerus bangsa ya, termasuk generasi milenial yang sekarang itu sebetulnya ya harus uri-uri ke buku sejarah. Nah, kalau nanti sudah tahu, jadi generasi milenial yang sekarang sudah tahu ini tinggalan leluhur kita, mbah-mbah kita, Majapahit. Nah, itu harus dirawat.
bakal dirawat nanti kan. Mungkin berapa tahun ke depan itu nanti kan ada pembangunan. Ya nanti yang masih pelajar nanti bisa nong sesuai bidangnya masing-masing. Mungkin ya kalau mungkin yang kulit apa melanjutkan kuliah jurusan arkeolog ya bisa meneruskan. Jadi karena tinggalan leluhur itu harus dilestarikan terutama. Jadi nanti kalau sudah dibangun ya nanti bisa mengangkat perekonomian negara Indonesia termasuk ini. Lagi ini tinggalan Majapahit ya Pak ya. Oh iya. Terutama itu untuk generasi milenial Indonesia tanpa leluhur atau tanpa kita nggak ada. Ya, tanpa leluhur kita nggak ada. Ya. Nah, semoga lestari, ya, semoga terjaga. Kalau nanti generasi milenial ini mau uri-uri kelanjutan situs Kumiter ini, ya salam dari saya, karena saya sudah umur 54, ya nanti generasi penerus harus dilanjutkan. Ingat kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Iya, harus jangan melupakan sejarah. Semua kan ada sejarahnya. Leluhur ada sejarah, presiden-presiden juga ada sejarahnya. Pak, terima kasih. Semoga lestari aja Pak ya. Salam budaya. Budaya. Akhir kata, Rahayu. Mari lestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, merdeka.